Skuad kendalian E11 Barisan ini berjaya menjinakkan tuan rumah untuk bertemu Pulau Pinang di pusingan kedua nanti. Gol pertama diperolehi pada minit ke-30 menerusi Ismail Faruqi, manakala pemain import Eva Owona menjadi wira apabila menjaringkan dua gol pada minit ke-69 dan 80. Gol tunggal pasukan tuan rumah dijaringkan oleh Raja Mamat Hafilah Raja Mamat pada minit